Mak aku ambil penyangkut tibai aku sampai patah penyangkut tu. Mak aku kata kalau hang tak mau pergi sekolah, hang tak payah duduk sekolah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kesayangan-kesayangan semua. Thank you sudi. Masih sudi lah support subscribe. Walaupun ada yang unsubscribe, ingat aku tak tahu kok. Yang support tu aku sayang pun. Nanti aku akan buat giveaway, okay, untuk warga-warga YouTube. Sebelum-sebelum ni buat untuk warga IG je. Kali ni warga YouTube pula. Okay, hampa ni. Aku nak tanya hampa sejujurnya lah. Siapa pernah ponteng sekolah? Hampa nampak je muka aku ni muka budak-budak baik. Tapi sebenarnya aku ni pernah ponteng sekolah tau. Tapi aku ponteng sekolah ni cerita lawak. Saat nah laki aku sama cerita dia, laki aku terberok dan seluar. Bengong tu eh. Lolak. Aku ingatkan first time ponteng sekolah tu dia seronok lah sikit kan. Tapi first time ponteng sekolah aku dah kantoi dah bang. Bukan kantoi dengan mak aku ke apa. Ha, mai sini aku nak cerita kisah aku. Aku macam ni lah sebabkan aku kena palau dekat sekolah. Sebab tu aku tak mau pergi sekolah. Adalah kisah-kisah yang tersendiri. Aku, kawan-kawan aku macam buat teheran dekat aku kan. Cikgu pun macam, macam bila aku nak tanya soalan ke apa, aku jadi segan macam mana tau kan. Lepas tu kan weh, dekat sekolah tempat duduk aku ada orang duduk. Kiranya aku dah lah tak, aku dah lah rabun. Lepas tu aku dapat tempat belakang sekali, tempat aku hak depan sekali tu ada orang duduk. Sebab aku tak pergi sekolah kan. Sebab aku kan demam campur. Lepas aku demam campur tu lah. Lepas tu aku tanya orang lain macam ni, macam mana nak buat, macam mana, apa dia, cikgu suruh buat apa. Aku jadi macam blur tak pergi sekolah, macam blur. Bila cikgu tanya, awak kalau nak buku dah siap dah kerja sekolah. Aku jadi macam insecure, macam mana aku nak tanya. Aku tanya orang pun orang macam malas nak layan aku. Lepas tu bila pergi rehat pun macam orang tak mau ajak aku. So aku jadi macam malas nak pergi sekolah tau. Lepas tu pagi tu mak aku kejut lah pergi sekolah. Lepas tu aku teriak lah. Aku cakap hari ni aku nak cuti, aku tak mau pergi sekolah. Aku teriak gila-gila kan, sebab bila aku fikir nanti kalau aku pergi sekolah orang semua tak mau layan aku kan. Orang semua buat teriakan kat aku. Aku kalau boleh hidup seorang-seorang sendiri dekat sekolah tak apa juga. Ni macam aku ni dah lah rabun kan. Apa pun nak kena tanya cikgu, apa pun nak kena tanya budak-budak sekolah aku. Nak kena tanya kawan-kawan aku, kawan sebelah aku pun semua. Lepas tu aku jadi blur pergi sekolah. Lepas tu aku cakap kat mak aku tak mau pergi sekolah. Aku teriak kan, aku tak mau pergi sekolah kan. Tapi aku tak kata lah mak aku kata aku kena palau kat sekolah. Aku cuma kata aku tak mau pergi sekolah je. Lepas tu mak aku paksa kat aku pergi sekolah. Mak aku kata, hang pergi sekolah. Hang ni nak jadi apa, tak mau pergi sekolah semua kan. Lepas tu, mak aku tak pernah ni tibai aku. Tapi, hari tu mak aku ambil penyangkut tibai aku. Sampai patah penyangkut tu. Mak aku kata, kalau hang tak mau pergi sekolah, hang tak payah duduk sekolah. Mak aku kata gitu. Lepas tu, aku kata kat mak aku nak berhenti sekolah. Lepas tu, mak aku marah aku gila-gila. Lepas tu, Tok Wan aku pun marah kan. Lepas tu, mak aku kata, hang bangun pergi sekolah lah ni sebelum aku buat hang. Lepas tu aku takut lah sebab aku tak pernah tengok mak aku marah aku tau. Serius, tak pernah langsung mak aku marah sebab aku ni kira anak kesayangan lah. Lepas tu aku pun siap lah pergi sekolah. Lepas tu tak tahu lah waktu on the way pergi sekolah tu dah lambat tau. Dalam 7:30 kan, lambat dah nak pergi sekolah. Lepas tu aku bawa kat motor pergi sekolah. Aku bawa kat motor tapi fikiran aku macam melayang kot lain. Aku tak pergi pun sekolah. Aku pi tempat lain. Aku pi sekolah aku kat Gelam oh, tapi sekolah aku kat Tajak, tapi aku pi area sekolah Langgak. Aku pi area Langgak. Lepas tu Langgak tu rumah mak suku lah. Tapi aku tak terfikir pula nak pi rumah mak suku sebab aku takut mak suku marah kan. Lepas tu ada satu bah ni duduk kat tepi jalan. Dia macam jalan kampung lah. Satu bah ni duduk kat jalan. Lepas tu aku pi lah berhenti motor kat tepi bah tu.
Aku renting motor kat bas tu. Aku matikan suis motor aku. Lepas tu aku duduk kat situ. Aku tongkat motor. Lepas tu kepala aku letak atas kepala motor tu kan. Aku macam letak macam tu kan. Lepas tu aku nangis. Aku nangis-nangis sampailah aku tertidur. Aku nangis sebab aku sedih kan dengan apa yang. Sebab aku tak pernah nak sangka akan jadi macam nilai hidup aku. Aku tak pernah sangka akan kepala aku macam tu. Sebab sebelum ni aku ni. Orang semua macam suka lah aku kat sekolah, aku ramai kawan lah, tapi ada satu, tak tahulah sebab apa orang palau aku kan. Lepas tu, sebab aku tak pergi sekolah kot, apa sebab aku demam campak tu, orang semua buat terang kat aku kan. Lepas tu aku macam terfikir lah seorang-seorang aku sambil tengok bas tu kan, sambil sandang. Tapi dia kira terlindung juga lah sebab bas tu besar kan, aku ingat orang tak nampak aku lah. Lepas tu, aku pun tertidur tak sebenarnya. Aku pun tak tahu lah macam mana aku boleh tertidur. Maybe sebab aku dah banyak teriak kan. Aku teriak atas motor kan. Yalah sebab aku sedih dah lah aku kena palau kat sekolah. Lepas tu mak aku pula tiba aku. Mak aku marah aku pula pagi tu kan. Mak aku suruh aku pergi sekolah. Sebab aku tak pernah kena marah kan. Tiba-tiba kena marah tu aku sedih lah. Aku kata mak aku tak sayang aku lah pun. Lepas tu aku duduk lah tepi bas sekolah tu sampailah aku tertidur. Lepas tu waktu aku terjaga. Aku nampak ada satu kereta tau berhenti dekat aku. Kereta tu ada dua orang keluar. Laki dua-dua orang. Dia keluar daripada kereta. Lepas tu dia main jalan pelan-pelan kat aku. Aku takut jugalah. Takut orang jahat ke apa. Tapi memang dia pun pakai elok lah. Macam cikgu tau. Lepas tu dia pun cakap kat aku. Dia pun tanya adik. Adik tapi sekolah kan? Sebab aku pakai je sekolah tau. Tu yang silapnya aku pakai je sekolah. So orang tahu lah aku tak pergi sekolah. Lepas tu adik-adik tak pergi sekolah ke? Lepas tu aku macam pelik macam mana dia pun nampak aku. Sebab mungkin macam tepi tu kan. Mungkin bila dia berlalu tu mungkin nampak aku kot ke tepi tu. Adik-adik tak pergi sekolah ke? Ke adik pun tengok sekolah? Lepas tu aku diam. Lepas tu dia pun tanya aku pergi. Adik, adik ni kenapa adik pun tengok sekolah kan? Cuba beritahu kami adik ada masalah keluarga ke? Laki bukan budak lah. Dua orang lah. Memang gaya cikgu lah. Lepas tu dia kata kat aku. Adik kalau adik ada masalah keluarga. Adik pergi balik rumah kan. Jangan duduk macam ni. Siap pergi. Kalau polis mai mampu eh. Lepas tu aku macam. Aku geleng lah. Aku kata aku tak ada masalah keluarga. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata lagi kat aku. Kami ni cikgu sekolah tau. Kami cikgu sekolah langgak. Berdekatan dekat depan tu je. Kalau adik tak mau, cikgu panggil polis. Adik pergi balik rumah. Lepas tu lah aku seram weh. Dalam ramai-ramai orang. Kenapa cikgu yang nampak aku? Kenapa orang lain tak nampak aku pun? Cikgu yang nampak aku, aku tak tahulah. Aku tak tahulah karma. Aku tak tahulah apa nasib aku. Cikgu yang nampak aku, cikgu yang tegur aku. Lepas tu aku takut eh. Pecut aku pergi rumah mak suku. Lepas tu mak suku tanya, Angah bersiapa ni? Pukul 9 pagi time tu. Angah bersiapa? Angah main rumah tu, Angah tak pergi sekolah ke? Acu jangan beritahu mama tau. Kata Angah ponting sekolah. Angah tak mau pergi sekolah hari ni. Angah ada sebab lah Angah tak mau pergi sekolah. Lepas tu mak suku aku macam-macam tak kisah lah. Tak apa kalau Angah tak mau pergi sekolah kan. Nanti balik. Lepas tu aku suruh Hacu ku rahsiakan lah. Tapi sebenarnya duduk dalam 6 tahun ke depan, mak suku beritahu, kata dia beritahu mak aku dah hari aku ponteng sekolah tu sebenarnya. Kira mak aku tahu dah hari tu. Tapi mak aku tak tanya aku, mak aku tak tiba aku ke apa. Mak aku biar lah. Mak aku tak tahu. Sebab mak aku bukan jenis tiba-tiba aku. Mak aku kalau macam ada masalah tu dia boleh dengar masalah aku. Kalau aku ada masalah power pun kan mak aku supporting tau. Tapi aku tak tahu siapa hari tu mak aku tiba aku. Mungkin sebab aku banyak buat perangai tak mau pergi sekolah aku kan. Yalah dalam ramai orang kenapa aku terjumpa cikgu. Dan sebenarnya hari itulah hari lah aku ponteng sekolah. Lepas tu aku tak berani dah ponteng. Tapi lepas pada tu aku tukar sekolah. Okay, environment aku pun dah berubah. Kawan-kawan aku pun aku jumpa kawan-kawan yang baik. Bukan jenis tikam belakang. Bukan jenis mengatau aku kalau aku tak pergi sekolah. Mereka siap mesej aku pergi tanya. Mailah sekolah. Kami rindu kat hang. Kesian kat tuan hang. Mereka pun banyak nasihat aku. Kawan-kawan aku. Sekolah ni lah hak baru ni. Tapi kawan-kawan aku sekolah lama yang aku dah sekolah kat sana dah 4
tahun, kawan-kawan aku pun aku dah kenal dari sekolah rendah. Mereka semua fake dengan aku. Mereka depan kata kat orang ni, belakang mereka kata kat orang ni. Depan mereka baik dengan orang ni, belakang mereka kata kat orang ni. Ha, mereka ni jenis macam, walaupun kami ni kawan, orang kata kawan baik tapi tak baik pun. Ha, dia macam mereka mungkin tak ikhlas kot. Aku pun mungkin sebab, yalah aku kan pergi sekolah pun pakai jus sama hari-hari, busuk kan. Sebab ada orang pernah kata kat aku busuk pergi sekolah. Yalah mana ada minyak wangi ke apa dia, mak aku mana beli minyak wangi ke apa, mana nak ada duit kan. Lepas tu ada orang kata aku busuk lah, apalah. Aku macam tak apalah. Tapi bila aku pindah sekolah baru aku, kawan-kawan aku tak pernah kata aku busuk ke. Kawan-kawan aku, kawan sama rata. Macam, kawan-kawan aku baik, tak pernah ambil kesempatan, baik. Lepas tu suka tolong aku. Macam aku ni tak di, aku walaupun aku pindah sekolah tu, aku tak rasa dipalau oleh kawan-kawan. Walaupun aku baru kawan-kawan, aku baru kawan dengan mereka sebulan, dua bulan, mereka lebih ikhlas daripada kawan aku yang dah lama dengan aku. Apa faham tak? Macam itulah kisah hidup aku. Aku nak berhenti sekolah tau sebab aku rasa stres dengan kawan-kawan aku, dengan cikgu kan. Tapi lepas Tok Wan aku nasihat aku, Tok Wan aku cakap, hang je harapan kami semua kan. Harapan mak dengan, hang je harapan mak dengan Tok Wan. Hang je sekolah, hang, kami nak hang sekolah habis sebab kakak aku dengan adik aku sekolah tak habis kan. Sebab ada lah keh-keh yang tersembunyi sebenarnya. Ada keh kakak aku kena bully lah pun kan. Sampai kakak aku berhenti sekolah, tak mau pergi sekolah apa semua. So aku seorang je lah harapan keluarga sampailah sekarang. Aku bersyukurlah aku dengar cakap Tok Wan aku sambung belajar sebab tak ada orang nak pandang rendah kat aku. Kalau aku berhenti sekolah time tu aku pun tak tahu, mungkin orang akan pandang rendah kat aku. Aku dapat berdikari dekat negeri orang, aku tak susahkan mak bapak aku. Aku belajar berdikari. Aku yang paling pandai berdikari dan aku yang pernah duduk jauh dengan family aku. Hal lain semua tak pernah, semua duduk dekat dengan mak aku. Aku je selalu hidup di negeri orang. Sampailah lepas kahwin pun aku hidup dekat negeri orang. Jadi adik-adik yang mana berhenti sekolah, janganlah berhenti sekolah. Okay, pergi sekolah jangan duk rasa nak berhenti sekolah ke apa. Nanti kemudian hari hampa tengok apa dia kawan-kawan hampa berjaya. Tengok kawan-kawan hampa sama belajar. Hampa yang sedih, hampa yang rasa insecure. Jadi hampa pilah sama belajar. Okay, bye-bye. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.